interrupt this program to bring you a special report. Okay. Selamat datang ke channel aku lagi. Hey guys, so aku berada di rumah member aku. Aku nak buat video ni pasal motor member aku tu lah. Dia nak pasang pump lah, apalah kan. So hari ni nak buat motor member aku, motor Y15. Lama gila tak update content, dah sebulan kot. Wesh, kau. Aku minta maaf lah yang mana yang menunggu video aku tu lama sebulan tak update. Ada juga orang tanya, serius ada orang tanya dekat Instagram. Tapi aduh, aku macam super salah pula nak balas. So korang jangan salahnya lah aku punya video kali ni. Tengok lah korang jalan je lah, okay. So let's go. Eh, kamera dekat-dekat. Aku cakap kamera dekat. Aduh. Okay, so ni exhaust ni dia dah basuh. Jadi dia nak spray exhaust ni, kasi kemas balik. So inilah, yeah, rumah-rumah Yamaha. Semua kroni buat Yamaha. Yamaha. Okay. Ni dengan pasal nombor plat. Yang ni nak girai. Yang ni jam. So dia tukar. Tengok dia jadi coklat. Dah karat-karat ni. Nampak sini. Kau tengok mana dia. Sini mana pekat. Sini mana cair. Coklat. So dia nak tukar pump Brembo. Ni spray exhaust kan. High temp High temp Samurai punya. Ni screw accessory dia yang nak pasang kat motor dia. Haa, ni lah. Nanti macam biasa lah, link aku taruh dekat bawah. Dia nak pakai lah ni dekat belakang. Ni dia bracket dia. Lepas tu dia beli sport rim baru. Sebab sport rim belakang dia yang 505 tu dah retak sih kan. Lepas tu dia pakai yang sport rim belakang 511 lah. So ni dia beli 505. Dia pasang dengan pump ni belakang. Lepas ni kalau nak nice lagi, pasang kat sini. Kuning kan? Dekat motor dah kuning. Nice juga eh. Okay lah, okay. Aku nak spray-spray dulu punya exhaust. Okay, so yang ni budak-budak lain selalu guna untuk hitamkan inner. Pakai ni je. Dia spray kan? Spray batu lap. Spray lap lah. Yang mana yang inner dah kusam macam tu, korang boleh guna ni. Dekat DIY dah ada ni. Benda ni berlambak lah. Wangi. So, nak beli ni RM6. So korang stand by lah. RM10 bawa je lah. RM10 mana tu kat DIY tu, kan boleh beli satu benda lah ni. So berapa? Layan je, timelapse. Ciao. So, jom kita layan timelapse. So, spray high temp ni dia macam, kalau contoh kau spray hitam biasa, cepat, macam cepat. Sama juga, dia nampak macam kusam tu. Dia tak sampai beberapa bulan pun, nanti dia nampak kusam lah. So item ni dia tahan ni sikit daripada spray biasa item. Untuk permukaan yang panas macam ni okey lah, ngam. Hampir siap. Tinggal nak tunggu kering ni. Matahari pun panas time ni. Nice. Sambil tunggu kering tu, kita boleh pasang spore ring. Kita boleh pasang pump tu lah. Okay. Nice.
colour flat, colour flat. Tak tahu nampak ke tak ni. Kat aku punya skrin ni cahaya ni panas, tak nampak. So tu ke dalam video ni nampak tak. Okay, so dalam video seterusnya. Jom. Okay, so depan dah settle, kita pasang dalam belakang. Kan depan dan belakang layan 511, depan 505. So yang 505 yang lama punya, dia punya dah problem. Kita dia punya baru. Okay. Okay, so yang beza dia kat sini. Yang ni kan, kalau kau tengok nampak ke beza tu. Tebal kan. So yang kat sini, satu bearing pakai. So ni double. Yang ni boleh cabut ni. Sini ada dia mati macam ni. Lepas tu nak cabut dia. Ini yang pedal ni. So ini boleh cabut ni. Okay. Itulah beza dia. Pattern dia pun lain lah pattern dia. Yang ni kalau kau tengok dia pattern dia kosong lah belah sini kan. Kat dunia yang tengah-tengah tu. Lepas tu dia ha, kat situ. Yang ni dia ada design sikit lah kat sini lah. Dan dia lain sikit lah. Lepas tu kat sini ada screw dia double. Okay, so motor dia pun dah siap pasang. Sport rim, rem belakang. Ini jenama Haji Racing. Okay, so dia dah pasang pump. Pasang pump. Hose dia tengah tunggu ni je. Master pump je nak sampai. So sini item dia memang flat black ah, memang warna flat ah. So ni tahan lama sikit lah untuk yang permukaan yang panas. Ah, so signal ni aku tak buat video. So signal ni kecil tau membandingkan signal ni. Signal ni besar. Signal ni besar. Ni ori dia lah. Ni ori Yamaha. Ni apa ni? Oh ya. Signal 3 suku. So ni signal 3 suku ah. Dia kecil, serius kecil lawa. So mana nak beli nanti link semua aku tu dekat description bawah. Okay, harga sport rim RM600 lah, RM600 sport rim Haji Racing. Tengah ni dia boleh buka, dia boleh cabut. Dia bukan terus adapter mati tu kan. Ha, ni boleh cabut. Okay, so ni pam belakang ni aku akan taruh link juga bawah ni. Ni P34, ha, ni screw gold ni, kindrag. So dia main kat sini juga. Ha, ni dia main, ha, dia cukupkan full gold lah. Okay, so yang nak pakai bracket ni dia beli yang panjang eh. Dia kena grind kat sini supaya screw kindred ni dia punya screw ni besar. So standard ni yang tak grind first dia tak boleh masuk. Ha, kita nak ikat dia tak boleh.
Sebab permukaan yang Kindred ni, punya kepala dia ni besar. So dia akan kena dekat sini lah. So dia kena grind sikit-sikit. Grind sebelum ni yang grind ni aku ada rekam ha. So dia kena grind kat sini lah ha. Baru dia boleh masuk kepala dia. Standard boleh ada, kecuali yang kepala besar macam ni lah, macam Kindred ni. Kalau standard boleh ya, tak ada grind dah lah ni. Okay. So owner tengah tunggu ni lah, pump, master pump ni. Lagi tak ada apa ha, tak ada apa lagi lah. Okay. So aku dah lama sangat lah tak ada buat video pasal motor-motor ni semua ni. Yang dia ni dah tukar-tukar barang sikit-sikit. Yang ni pun dah ada tukar barang sikit. Yang last pun ni lah aku buat motor. Pasal motor ni aku, last pun aku buat video pasal kunci ni ha. Ni dia pun dah baru pasang juga lah. Okay. Yang aku tekan sing, dia ada bunyi dia. Okay, baik kan. 88 standby lah. 90 minit tu siap post apa semua kan. So nanti link ni pun aku tahu kat bawah ha. Banyak link ni nak aku tahu kat bawah ni, kat description. Okay. So tak ada apa lagi pun untuk kali ni. Video ni aku pasang untuk wire. Maybe next video aku tak pasti lagi ya geng. Motor ni tinggal barang tu je nak pasang. Motor yang sebelah ni aku tak tahu lagi. Maybe motor-motor sana-sana ada kot ha. Okay korang just stay tune lah dalam channel aku. Terima kasih kerana layan dalam channel aku. Okay, so macam biasa lah, aku akan akhiri video dengan macam video send video biasa lah, aku edit video biasa kan. Okay, insyaAllah bertemu di, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. We interrupt this program to bring you a special report. Okay. Jangan lupa like, comment, and subscribe.